Halo, assalamualaikum moms. Siang ini kita mau jalan-jalan nih moms, mau cari makan siang. Sekalian mau ajakin anak-anak berenang. Nanti kita mau ke restoran yang ada kolam renangnya moms. Tungguin ya. Ayo. Moms. Namanya Pempek Ani. Di mana? Pempek Ani, ayo let's go. Adik mau kemana? Mau ke Pempek Ani. Wow, adik mau berenang teman-teman. Ini. Ayah, kakak, iya, ini udah datang kita di Pempek Ani. Halo moms, alhamdulillah kita udah sampai nih moms di restorannya. Namanya restoran Pempek Ani. Ini sebenarnya dulu rumah ya moms, terus dijadiin tempat makan gitu deh. Sekarang kita masuk yuk moms. Ini bagian depan ya mom dari restoran Pempek Ani. Ini ada tempat duduknya ya nih. Untuk bagian depan ini dia pakai AC ya mom ruangannya. Jadi kalau kita mau ada acara gitu bisa banget nih, atau kalau kita mau dingin bisa duduk di bagian depan ini. Terus ini di freezer ini ya moms, ini ada banyak ikan giling. Ikan giling itu bahan baku untuk bikin pempek ya mom, bikin tekwan atau model, pokoknya makanan khas Palembang gitu ya. Tuh freezernya banyak banget nih mereka punyanya. Nih ini freezernya gede banget nih mom. Biasanya freezer ini harus punya mom setiap restoran pempek. Jadi untuk mereka stok ikan gilingnya, sama buat kalau mau simpen pempek atau bahan lainnya. Nih di sini juga ada musolanya ya moms. Jadi kalau kita mau sholat enak nih, musolanya juga ukurannya lumayan besar ya. Nih ini bagian tengahnya ya mom, ini area dapur mereka ya di dalam ini. Terus di sini juga nih ada freezer juga nih moms. Nih lihat nih isinya ikan giling semua ya. Terus ini kita ke bagian area belakang restoran ya. Jadi untuk area belakang restoran Ani ini dia outdoor gitu ya moms. Tuh, nah restoran ini uniknya dia punya kolam berenang moms. Ini gratis ya berenangnya buat anak-anak yang makan di sini. Kita setiap kesini emang selalu ambil duduknya di area outdoor ya moms, karena anak-anak kalau kesini itu pasti mau berenang nih. Sekarang kita pesen makanan dulu ya moms. Ini daftar menu mereka ya. Ini makanannya ada pempek, tekwan, laksan, model, mie. Terus di sini juga ada pindang ya moms. Selain pindang ada juga ikan bakar, ayam bakar, pokoknya banyak lah. Untuk pilihan menu minumannya juga lumayan banyak ya moms di sini. Kali.
sekarang waktunya adek berenang nih moms. Nih udah nggak sabar banget nih si adek mau berenang dari tadi. Ini kita perginya karena weekend ya moms, Sabtu Minggu, jadi biasanya kalau weekend gini pasti rame nih. Kalau ke restoran ini anak-anak pasti pada tahan nih mom berjam-jam. Ini anak saya kalau udah ke restoran ini bisa 3 jam sampai 4 jaman gitu mom, gak mau pulang. Biasa ya anak-anak kalau berenang. Terus di situ itu ada toiletnya ya moms. Terus ada juga tempat bilasnya. Kalau ini kayak gazebo gitu ya moms. Tuh di situ ada, bisa juga kita duduk makan di situ ini, tapi tadi udah di reserved ya, udah dipesan orang. Jadi biasanya kalau orang ada acara keluarga gitu atau arisan bisa juga nih mom duduk di gazebo itu. Yeay, makanan kita udah datang nih moms. Ini pempek crispy ya moms. Ini kesukaan anak-anak. Pempeknya kriuk-kriuk gitu moms. Enak deh, apalagi dicocok pakai cuka. Kalau ini Pak suami pesen model pakai mie moms. Wih, mantep moms. Kalau ini nasi ayam goreng krip mom buat anak-anak. Kalau ini pindang tulang moms. Pindang ini makanan khas Palembang ya moms. Tuh ini dapat lalapan sama sambelnya. Pindang ini kuahnya wih mantap moms. Asam pedas manis gitu ya rasanya. Ini dagingnya empuk banget nih moms. Tapi ini gak ada tulangnya nih. Kayaknya daging semua. Di sini juga mereka menjual sosis bakar ya moms. Ada juga bakso bakar buat anak-anak. Biasanya kan cemilan anak-anak ya kalau habis renang gitu. Oh ya, di sini juga ada live musiknya moms. Jadi kalau kita mau karaokean bisa ya. Ini karena weekend nih rame banget ya, jadi yang makan di sini. Ini tambahannya kita pesen lagi ya mom, pesen pempek kecil. Ini pempek, ada pempek telur sama pempek keriting moms namanya. Orang Palembang itu hampir tiap hari ya moms makan pempeknya.
Nih dicocol pakai cuka enak banget moms. Ini anak-anak lanjut mau pesen pempek crispy-nya satu piring lagi moms. Wih anak-anak ya, kalau udah makan pempek crispy mana cukup satu porsi. Ini tadi kita kenanya semuanya total 214.000 ya moms. Sekarang kita mau pulang dulu ya moms. Anak-anak udah selesai berenang dan kita semua udah kenyang nih. Terima kasih ya mom buat yang udah nonton. Happy weekend, bye bye.